Pengiklan sering bertanya kepada kami, bagaimana mereka dapat meningkatkan laman landas yang ada. Dalam video ini, kami akan fokus pada bagaimana membuat laman afiliasi berkualitas tinggi. Google AdWords tidak mengizinkan iklan yang mempromosikan laman jembatan. Laman jembatan, juga dikenal sebagai laman doorway, adalah laman web yang dibuat dengan tujuan utamanya mengarahkan pengunjung ke situs yang berbeda. Laman jembatan berkualitas rendah menawarkan sedikit atau tidak ada konten unik dan dianggap bernilai rendah bagi pengguna. Kami ingin memastikan bahwa iklan yang kami tampilkan mengarahkan pengguna langsung ke beragam konten yang bermanfaat. Mari kita lihat beberapa contoh. Dalam situs web sampel pertama, pengiklan menjual tablet. Satu-satunya tautan yang dapat diklik untuk pengguna pada laman ini adalah tautan untuk membeli tablet. Mengeklik tautan tersebut akan mengarahkannya ke sebuah situs yang berbeda sama sekali. Kami menganggap hal ini sebagai pengalaman buruk karena mengarahkan pengguna ke situs yang berbeda tanpa memberi mereka nilai tambah. Situs web tersebut tidak menawarkan apa-apa selain mengarahkan pengguna ke situs web lain. Mari kita lihat situs web sampel yang lain. Pengiklan di sini juga menjual tablet. Ini merupakan contoh laman afiliasi berkualitas tinggi karena menawarkan nilai kepada pengguna. Pengguna dapat membaca ulasan asli tentang produk dan juga melihat komentar tentang tablet dari pengguna yang lain. Kesimpulannya, jika tujuan utama situs web Anda adalah untuk menjadi jembatan ke situs web lain, pastikan telah menambahkan fungsi yang mencakup tetapi tidak terbatas pada penelusuran, penyortiran, perbandingan, pemberian peringkat, dan pemfilteran. Coba tawarkan konten unik yang mencakup namun tidak terbatas pada ulasan dan penilaian pengguna asli. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang laman jembatan afiliasi atau kebijakan AdWords secara umum, kunjungi pusat bantuan kebijakan di support.google.com/AdWords Policy. Terima kasih.